Komplotan perampok sadis asal Pekanbaru yang beraksi menggunakan senjata api rakitan ditangkap tim Satreskrim Polresta Padang di tempat persembunyiannya, kawasan pedalaman Simpang Kiliran Jao, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Satu dari lima perampok ditembak kakinya karena mencoba kabur saat akan ditangkap. Sebelumnya komplotan ini merampok truk di Pekanbaru dan menyekap korban yang terdiri dari suami istri dan anaknya. Polisi menyita satu pistol rakitan beserta sejumlah amunisi dan satu truk curian. Komplotan perampok ini dijerat dengan pasal pencurian dengan kekerasan dan kepemilikan senjata api dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara.